Koramil 02 Curug, Kodim 05103 Raksa menuntaskan pendistribusian beras bantuan pemerintah untuk warga terdampak PPKM darurat COVID-19 di wilayah Binaan, Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. Hari ini Babinsa Koramil 02 Curug menuntaskan pendistribusian beras kepada warga masyarakat wilayah Kecamatan Kelapa 2 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, warga Kelurahan Pencongan, Kecamatan Kelapa 2, terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan berupa beras melalui Koramil 02 Curug, Kodim 05103 Raksa. Mudah-mudahan bermanfaat buat warga kami. Terima kasih. Salam sehat selalu. Dan Dim 05103 Raksa Letnan Kolonel Infanteri Bangun IE Siregar melalui Dan Ramil 02 Curug Kapten Arhanud Mulyono menjelaskan, hari ini Babinsa Koramil 02 Curug menyelesaikan pendistribusian beras dari pemerintah yang dibagikan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Di Kecamatan Kelapa 2 terdapat 3 kelurahan yang dinilai pantas untuk mendapatkan bantuan beras dari pemerintah, yaitu di Kampung Cibogo Wetan RT 003, 006 Kelurahan Kelapa 2 25 warga, Kampung Bencongan RT 008, 003 Kelurahan Bencongan 25 warga dan Kampung Dadap RT 009, 012 Kelurahan Bencongan Indah 25 warga, jelas Dan Ramil. MPTV Online Sarinan melaporkan.